ما شلت اوتو دالوك كخا جنسني ما شلت اوتو جنسني دخلونا على المطار زي ما انتو شفتوا تركنا السيارات تركنا كل. Warga Israel tampak berbondong-bondong ingin melarikan diri dari negaranya seusai Hamas mulai menyerang negara tersebut pada Sabtu 7 Oktober. Melihat itu, Hamas pun tak memberikan kesempatan warga Israel untuk kabur. Militan Palestina tersebut langsung menyerang Bandara Internasional Ben Gurion Israel di Tel Aviv pada Minggu 8 Oktober. Sirene di bandara itu pun terus meraung-raung menandakan tanda bahaya di wilayah tersebut. Dalam video yang beredar, tampak Bandara Ben Gurion dipenuhi oleh warga Israel yang secara mendadak ingin meninggalkan negaranya. Namun wilayah tersebut pun tak luput dari serangan Hamas hingga membuat penerbangan harus ditunda. Tampak banyak dari warga Israel yang terlihat melayangkan protes kepada petugas bandara. Raut wajah kepanikan tampak terlihat di wajah mereka. Sementara itu, penyerangan di bandara yang diklaim sebagai bandara teraman di dunia itu dikonfirmasi oleh sayap militer Hamas Brigade Izzeddin Al-Qassam. Menurutnya, serangan tersebut sebagai tanggapan atas serangan Israel yang sedang berlangsung terhadap warga sipil di Gaza. Brigade Al-Quds juga mengatakan dalam pengumumannya bahwa Tel Aviv dan Ashkelon menjadi sasaran roket. Sementara itu, militer Israel mengumumkan sirene telah dibunyikan di wilayah tengah negara itu, termasuk Greater Tel Aviv. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.